Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi. Kalau sudah hobi, mau gimana lagi? Selamat datang ya di YouTube channel Nong BBC. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Nah guys, dalam video kali ini aku mau mereview dan juga mau share sebuah kode name sound engine Scania K410 IB ya. Dan perlu diingat, ini versi 3.7.1. Nah guys, sebelum kamu mendownloadnya, aku sarankan untuk kali ini aja ya, dengerin dulu penjelasan aku masalah link nanti yang ada di yang untuk mendownloadnya guys. Nah langsung saja ya. Jadi ini sound buatan dari Mas Boru Jawa Channel. Nah Mas Boru Jawa Channel ini memang karyanya ini aku bilang bagus baik atau bagus sih, bagus lah ya, kalau baik itu sifat ya. Karyanya bagus-bagus guys, aku suka pakai ya, walaupun aku juga bikin sound-sound, tapi aku lebih banyak memakai punya Mas Boru Jawa Channel guys. Nah langsung saja kita mulai reviewnya ya guys ya. Kita matikan mesin. Oke, kita nyalakan mesin. Starternya bisa nyala apa enggak guys? 1, 2, 3. Oke, starter menyala dan suara engine-nya kayak gini guys. Nah, itu merupakan original dari Scania K410 IB. Nah suaranya kayak gitu ya. Terus cek sound dulu nih ya, cek sound suaranya putus-putus apa tidak ya. Karena kalau yang bagus itu tidak putus-putus guys. Kita coba. Nyaris sempurna kalau aku bilang. Nyaris loh ya, bukan sempurna ya. Karena kalau sempurna itu hanya Allah guys. Suara apalagi, klakson ya, suara klakson. Nah itu klakson utamanya guys, jadi standar ya, ori ya, klakson satunya, klakson duanya, klakson tiganya. Nah, jujur aku suka sama klakson tiganya ini, guys. Jadi kalau keadaan darurat itu klaksonnya itu klakson panjang, bip 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 bip. Tapi kalau untuk klakson-klakson bazuri itu aku jujur enggak suka lah. Enggak suka ya. Klaksonnya bagus lah kalau aku bilangin, standar tapi keren ya. Untuk suara rem, coba suara rem ya. Nah, aku juga suka ini. Suka juga ya sama suara remnya. Untuk hazard, guys. Nah, aku demen banget ya. Suara originalnya Scania kayak gini guys. Terus hand rem. Spook. Nah ini mau ditaruh di hand rem maupun di rem kaki, boleh-boleh saja ya. Oh ya, untuk link downloadnya nih dengerin ya. Jadi guys, kalian komplain aja nih, gak apa-apa nih ya sama Boru Jawa Channel ya. Ini remnya itu dia itu filenya beda link guys. Maksudnya gini ya, jadi waktu Mas Boru Jawa Channel ini dia merangkum menjadi sebuah file, itu remnya itu lupa guys. Lupa tidak ditaruh ya, atau dimasukin jadi satu ya. Nah
terus akhirnya sama Mas Baru Jawa Channel ini remnya nyusul. Nah, remnya itu rem nyusul atau ya bisa dibilang beda link ya, tapi sebagai wujud rasa maafnya dari Baru Jawa Channel untuk yang rem ini tidak ada passwordnya, guys. Nah, kalau untuk engine-nya memang dikasih password, tapi mungkin dia merasa ya bersalah juga ya, makanya tidak dikasih password untuk yang rem ini, guys. Nah, itu sebagai wujud rasa salahnya dia ya, dan dia berminta maaf ya dengan cara seperti itu, guys. Jadi ingat ya, kalau mau download filenya terpisah, khusus rem ya, terpisah, guys. Jadi kalau kalian sudah download terus jangan bilang kok remnya nggak bunyi, ya iya nggak bunyi karena memang ada dua link ya. Nanti ya di dalam deskripsi juga nanti akan dikasih linknya. Pokoknya tenang aja kalian, aku tahu kalian itu pandai kok, udah paham lah sama maksud aku ya. Oke, langsung saja kita jalan, guys. Kita dari dalam dulu ya. Dari dalam dulu suaranya seperti apa. Dari dalam cukup lah ya. Ya gak kencang-kencang banget, gak pelan-pelan banget ya. Namanya juga standar ya, gak yang mesin swos ya. Tapi cukup lah kalau untuk bermain balap, jadi gak berisik-berisik amat, guys. Dan juga apa ya yang mau ku sampaikan ya, ada sih tadi udah ku nih. Nah, ini juga support mod ya. Ini support mod apa saja, dari siapa saja, insya Allah bisa, guys. Tapi ingat ya, untuk exhaust ini tidak ada di dalam mod, jadinya exhaust tidak ikut ke dalam mod, guys. Paham kan? Kan kalau di mod kan tidak ada exhaustnya, guys. Jadi exhaust gak bakalan bunyi kalau saat memainkan mod ya. Kita coba dari ntar buat ngebut dulu ya. Kita coba dari luar ya. Mantap bener. Untuk livery, ini livery buatan dari Mas Aris Bandot. Kalian kalau suka silahkan download linknya, juga aku taruh di dalam deskripsi. Dan jangan lupa juga dibantu dia ya, dan semangat gitu, guys. Oke, mungkin sampai di sini saja. Thank you udah mau menonton. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya, guys. Dukung terus Bang Nong agar ya masih ngonten-ngonten lagi lah ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.